Letnan Jenderal TNI Marinir Bambang Suswantono, SH, MH, MTR Pertahanan. Lahir di Semarang 25 Juni 1965. Beliau merupakan alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1987. Mengawali karirnya sebagai staf batalion infanteri hingga jabatan-jabatan seperti Komandan Pasukan Pengaman Presiden, Komandan Korps Marinir, dan saat ini sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI. Kecintaannya pada tanah air, nasionalisme yang tinggi telah menjadikan beliau menjadi pribadi yang sangat teguh dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kalau kita berbicara masalah pendidikan dasar kemiliteran integratif TNI Polri, ya, saya sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI juga bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter pertama bagi para calon perwira, karena pada saat mereka sipil masuk pertama kali ke Resimen Jenderal di Muka, bertemu dengan kitalah yang mengawali membentuk karakter itu. Bapak Dr. Insinyur Padono Suwigno, Master of Engineering Science, lahir di Kediri pada tanggal 7 Oktober 1958. Mengikuti pendidikan S1 di Institut Teknologi Surabaya atau ITS pada program studi teknik mesin tahun 1983. Maka proses pendidikan di Politeknik atau di pendidikan vokasi harus diperbaiki. Apa perbaikan yang dilakukan? Yang pertama adalah perguruan tinggi politeknik atau vokasi. Untuk itu maka kita galakkan program RPL orang-orang praktisi untuk bisa menjadi dosen di politeknik. Ahmad Subaidi, Master Marine Afni, lahir di Jember 7 Januari 1970. Beliau memulai karirnya sebagai perwira kapal niaga pada tahun 1994 di Tom Ship Management Singapore. Kemudian dipromosikan sebagai nakoda atau master pada tahun 2000 sampai tahun 2011 di perusahaan Raffles Ship Management, Hong Lam Ship Management, dan Bernhard Scourt Ship Management atau BSM. Karena loyalitas dan integritas beliau, perusahaan pelayaran Bernhard Scourt Ship Management atau PSM mengangkat Kapten Ahmad Subaidi, Master Marine Afni, sebagai Direktur PSM CSC di Indonesia sejak tahun 2013 hingga saat ini. Kapten Agus Dwi Warsa, Master Marine, adalah seorang tokoh yang inspiratif. Sekilas mengenal Kapten Agus. Beliau lahir di Kota Salatiga 17 Agustus 1965. Pendidikan laut beliau tempuh mulai dari tahun 1985. Beliau terus belajar hingga memperoleh ANT1 di PP3IP Jakarta. Pengalaman berlayar sudah beliau lalui mulai dari tahun 1990 hingga saat ini Kapten Agus berkarir di darat bersama PT Indo Baruna Bulk Transport atau IBT. Itu sebenarnya kita harus tahu tanggung jawab kita itu seberapa besar, ya. Nah itu mungkin untuk yang adik-adik kelas nanti, itu pegang ijazah jangan sekedar pegang kertas. Di STCW 2010 itu tercantum apa yang menjadi tanggung jawab kalian semua, ya.
Kapten Haji Duwiono Suyono lahir di Malang 9 November 1959. Merupakan salah satu tokoh kemaritiman di Indonesia. Berangkat dari karir beliau sebagai pelaut yang berpengalaman dan profesional. Beliau meniti karir sebagai deck officer hingga menduduki jabatan sebagai master atau nahkoda sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2003 di kapal-kapal Niaga. Dan greetings for this crucial and important of International Seafarer Day, 25th of June 2020. Seafarers are key worker, seafarer mentor, for seafarer rights. And Captain Duwiono, on behalf of Indonesian Merchant Marine Officers Association, keep up priority in safety. Thank you very much. Bapak Suprapto Suwaji lahir di Semarang 5 Februari 1973. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI. Selain itu, beliau juga aktif membagikan ilmunya melalui kegiatan belajar-mengajar di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta sebagai dosen industri, salah satunya di Polimarin. Sejauh ini lulusan Polimarin, kita melihat bahwa karena di sini fasilitasnya sudah relatif ada, jadi pelajarannya sudah menggantikan kita di industri, isinya apa saja yang pertama. Yang kedua, lab-lab sudah mulai diaplikasi di sini ya, baik itu ekspor impor, yang kedepan dalam waktu dekat mungkin kaitannya dengan lab logistik, perusahaan dan sebagainya. Dan yang terakhir tadi, kita berbicara soft skill, karakter. Kapten Yudo Wiropati Master Marine sebagai tokoh penggiat telah membangun keunggulan sumber daya manusia maritim. Kapten Yudo Wiropati Master Marine adalah sosok pemerhati SDM maritim khususnya pelaut di kapal-kapal niaga. Beliau lahir di kota Semarang 17 Juli 1961. Berangkat dari pendidikan beliau di bidang pelayaran, lulus dari P3B Semarang tahun 1983, kemudian berkarir sebagai perwira pelayaran niaga, hingga pada capaiannya dapat menyelesaikan pendidikan Master Marine dan menjabat sebagai nahkoda di kapal-kapal niaga. Jadi menjadi tertarik untuk membagi pengalaman saya sendiri yang selama ini pengetahuan kemaritiman itu berkembang, aturan-aturan berkembang. Ya, kebanyakan kita gagal memang mengikuti perkembangan, sehingga apa? Pada saat kita kan bersaing kalau di laut ya. Indonesia sampai sekarang itu masih dianggap lengkap penderita aja. Ya. Filipina menguasai pasar internasional. Malah Filipina. Ya. Kemudian setelah Rusia pecah, Kroasia, Latvia, apa semua mereka masuk. Kita makin tertinggal.